Pemirsa, ada beragam cara dilakukan seorang ibu untuk mengenang momen selama menyusui. Salah satunya adalah membuat perhiasan dari air susu ibu atau ASI. Nah, selain ASI, sejumlah perhiasan juga bisa dibuat dari DNA lain, seperti rambut dan juga tali pusar. Wah, jadi penasaran ya pemirsa, kira-kira seperti apa? Kita simak liputannya berikut ini. Momen berharga menyusui banyak diabadikan oleh sejumlah ibu dalam bentuk perhiasan. Ya, koleksi perhiasan yang cantik-cantik ini ternyata dibuat dari air susu ibu atau ASI. Selain ASI, ternyata DNA lain yang bisa digunakan adalah rambut dan tali pusar. Kenapa? Karena tuh kita pengen mengabadikan momen-momen menyusui kita ini. Cuman kan kita mau bikin dalam suatu bentuk yang cantik gitu. Jadi supaya dapat bentuk yang cantik, kita mikir untuk dijadikan perhiasan. Meski baru berdiri, Mama Ri Jewelry tidak pernah sepi pesanan. Berawal dari pengalaman pribadi suka duka masa menyusui, tiga orang ibu ini sukses menjalankan bisnis perhiasan ASI. Jika Anda tertarik membuat perhiasan ASI, cukup sisihkan sedikit ASI sekitar 10 hingga 12 mili. DNA yang didapat dari pelanggan akan disimpan untuk diawetkan. Selanjutnya, ASI dan rambut yang sudah dilabeli akan melalui proses pembentukan ke dalam perhiasan. Jadi, Anda tidak perlu khawatir ASI atau DNA yang diberikan akan tertukar. Pembuatannya sendiri itu kurang lebih sebenarnya 2-4 minggu. Tapi ini kita mulai sampai 5 minggu. Kenapa? Karena orderan tuh mulai banyak kan. Nah, sedangkan itu kan custom, kita harus bikin satu persatu. Jadi kita butuh waktu sekitar 2-5 minggu gitu untuk proses pembuatannya. Hasil dari DNA tiap pelanggan pasti berbeda. Oleh karena itu, puluhan perhiasan ASI yang dihasilkan tiap bulan juga tidak mungkin ada kembarannya atau sama persis. Mulai dari kalung, cincin, gelang hingga anting ditawarkan mulai dari Rp700.000 untuk perhiasan silver dan 2 jutaan untuk emas hingga custom tergantung tingkat kesulitan. Dari ASI-nya itu kita tuh ada cara petunjuk pemakaian, jadi selama mengikuti pemakaian tersebut, misalnya nggak boleh kena kayak zat-zat kimia, tidak menggunakan kayak pakai parfum, yang kayak gitu-gitu sih, perhiasan ini aman sih. Mengenang momen menyusui lewat perhiasan adalah tujuan utama Florence dan kedua rekannya membuat perhiasan dari air susu ibu. Meski bukan perhiasan mewah, kenangan yang dituangkan dalam perhiasan ini pasti lebih bernilai untuk seorang ibu. Dari Jakarta, Aya Nufus dan Di Bernadi, iNews melaporkan.